Halo guys, kembali lagi di channel Kolektrik. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi tutorial cara mendownload dan menginstal aplikasi Audacity di komputer PC atau laptop kita. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Aplikasi Audacity adalah aplikasi yang dapat kita gunakan merekam suara, mengedit atau manipulasi file audio, kemudian juga mengubah file tipe dari audio. Jadi bagi Anda yang ingin menginstal aplikasi Audacity, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, silakan buka aplikasi browser Anda. Pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan Google Chrome. Namun jika Anda menggunakan aplikasi browser yang lain seperti Mozilla Firefox, Opera Mini dan aplikasi browser yang lain, caranya sama, jadi silakan buka aplikasi browser Anda. Kemudian selanjutnya pada pencarian atau pada address bar, silakan ketikkan Audacity. Oke, saya ulangi, pada address bar atau pada pencarian silakan ketikkan Audacity. Kemudian silakan enter. Lalu silakan pilih situs resmi dari Audacity, yaitu www.audacityteam.org. Jadi inilah situs resmi dari Audacity. Silakan diklik. Kemudian selanjutnya klik pada download yang ini. Oke. Perhatikan di sini ditampilkan sistem operasi yang support atau yang bisa kita install Audacity. Yaitu yang pertama adalah Windows, kemudian macOS, kemudian Linux. Jadi ketiga sistem operasi inilah yang support dengan Audacity. Lalu silakan pilih sesuai dengan sistem operasi yang Anda gunakan. Karena kebetulan saya menggunakan Windows, jadi saya pilih Windows yang ini. Lalu kita tunggu sebentar. Kemudian jika tampil seperti ini, silakan arahkan ke folder mana Anda akan menyimpan file aplikasi Audacity-nya. Jadi ini adalah file mentah yang belum diinstal. Nah, di sini saya akan menyimpan di folder download. Kemudian klik save untuk menyimpan. Lalu perhatikan di pojok sebelah kiri yang ini, file Audacity-nya sedang di-download. Nah, untuk besar filenya yaitu 28,2 MB. Setelah berhasil di-download, untuk masuk pada proses install, Anda bisa langsung double klik file Audacity-nya. Atau bisa juga klik tanda panah kecil ini, lalu pilih show in folder yang ini. Nah, ini adalah file mentah atau file Audacity-nya. Lalu untuk masuk pada proses install, silakan double klik pada file Audacity-nya. Kemudian jika tampil seperti ini, klik run. Jika tampil notifikasi, klik yes. Nah, ini kita minimize dulu. Nah, oke, di sini kita pilih bahasa yang kita inginkan. Nah, di sini saya pilih bahasa Inggris. Kemudian klik OK. Lalu, jika tampil seperti ini, klik Next. Kemudian kita klik Next kembali. Lalu, klik Next. Kemudian jangan lupa centang pada yang di sini, yaitu Create a Desktop Shortcut, agar icon atau menu dari Audacity tampil di desktop kita. Oke, kemudian klik next. Kemudian pilih install. Kita tunggu proses installnya. Kemudian klik next. Jika Anda ingin menjalankan langsung aplikasi Audacity-nya, silakan centang di bagian ini. Namun jika Anda ingin menyelesaikan terlebih dahulu proses installnya, silakan hilangkan centang ini. Oke, lalu klik finish. Nah, kemudian selanjutnya, untuk membuktikan bahwa aplikasi ini sudah berhasil diinstal, perhatikan di desktop sudah ada icon dari aplikasi Audacity-nya yang ini. Nah, ini adalah icon dari aplikasi Audacity. Untuk menjalankan aplikasi ini, sama halnya seperti menjalankan aplikasi pada umumnya, silakan di double click. Kemudian kita tunggu. Nah, jika tampil seperti ini, silakan klik OK.
Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Audacity. Oke, jadi pada tahap ini kita telah berhasil menginstal aplikasi Audacity. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial lanjutan dari cara menggunakan aplikasi Audacity yang lainnya. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Terima kasih.